Bukan kontol itu jamur ya, mirip jamur cuy. Halo Gosibe, kali ini kita akan membahas tentang gambar menggambar grafiti dengan teori sesat gue. Kita bikin pelajaran-pelajaran yang sesat lagi sama gue ya kan. Nah kali ini gue akan menggambar apa namanya graffiti pakai apa variasi variasi hurufnya itu tuh di tulisannya ada apa namanya bukan kontol itu jamur ya, mirip jamur cuy. Jadi gue akan kasih gambar jamur di atasnya ya kan cuy. Jadi sebenarnya sih basic buat menggambar graffiti itu mudah banget sih, asal kalian bisa menulis aja sih menurut gua. Bisa menulis huruf gitu A B C D E F sampai Z gitu. Ya udah, lu udah bisa bikin graffiti. Maksudnya bikin tulisan gitu. Kalau masalah bagus enggaknya sih jangan banding-bandingin sama orang lain gitu. Itu selera masing-masing gitu. Cuman kalau misalkan lu pengen bagus ya lu belajar aja terus bandinginnya sama gambar yang lu pernah buat sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi sebenarnya simpel banget sih basic buat menggambar graffiti ya. Udah lu tinggal bikin huruf yang lu mau, misalkan nama lu kek, siapa kek, bikin terus lu variasiin gitu loh. Kalau misalkan lah jangan yang ribet-ribet apa namanya disebutnya graffiti freestyle, udahlah nggak usah gitu dulu, gua juga susah. Mendingan yang simple-simple aja yang gampang dibaca gitu loh. Kayak misalkan ini kan gua udah jelas nih, gampang banget dibacanya si B gitu. Cuman yang gua suka tuh dari graffiti yang pernah gua lihat ya, graffiti jenis kayak gini yang simple gitu, mudah dibaca terus bagus gitu. Tinggal tambahin karakter apaan, imajinasi yang lu pada punya nih, apaan gambar apaan kayak nih. Kalau gua kan ini gambar jamur sama rumput sama apa itu namanya cacing tahu apaan, cacing kremi ya nggak tahu apaan lah. Yang penting ada variasinya gitu loh. Kalau untuk hurufnya sih menurut gua mendingan lu bikin yang simple-simple aja lah, yang misalkan gampang dibaca gitu. Jangan yang ada kuriwal apa namanya variasi yang susah dibaca. Kalau susah dibaca itu emang sih yang bisa baca ya cuman orang-orang yang benar-benar suka graffiti dan pro banget sama graffiti ya. Cuman kalau buat yang hobi atau cuman sekedar suka kayak gua gini, ya mendingan lah bikin yang gampang dibaca gitu. Yang penting kan apa namanya graffiti, grab itu kan tulisan ya enggak cuy, gitu loh. Jadi bikin yang simple-simple aja dulu lah. Kalau masalah selera itu tergantung orang-orangnya juga sih. Gua juga nggak bisa nyalahin ya. Ya udahlah cuy, segini aja ya video sekarang. Lihat hasilnya aja ya. Oh ya, yang baru datang di channel ini jangan lupa subscribe channel gua ya. Biar kita belajar bersama dengan aliran-aliran tersesat ya kan cuy. Yuk, bye bye.